eh Mas Ado ini harus diapresiasi nih, mereka udah sregep, ntar kamu harus kasih sesuatu ke mereka. Gampang, kalau masalah itu gampang. Oke guys, jadi kita lagi beli minuman ya, karena ini tadi habis beres-beres gamelan, kita beli minuman yang banyak banget buat anak-anak yang ada di sanggar nanti. Makin kesini, aku makin ini masih makin berecek, makin gak enak. Udah gak apa-apa yuk. Ya itu kan cek ketua kayak gitu emang Mas Ado. Ini kelakuan ketua baru kita ya, kok malah ngumpet, ini maksudnya apa ini kira-kira nih? Ya! Ya, no, hey! Kenapa kamu di sini? Kamu sebagai ketua tidak bisa memberi contoh. Kamu betah di sini apa maksudnya? Dari tadi itu aku mau ambil ini udah dikokor. Kurang tutup gamelan, tutup gong lah, apalah. Ya itu. Ya resiko jadi ketua. Ini ketua kita, guys, lagi ngobrak-ngobrak pemain. Pintu belakang tutup. Sudah datang, ayo naikkan, naikkan. Pak Isi, kau mau baju itu masuk di mana? Masih akan kemarin aku enggak ikut kayak itu. Baju apa? Itu kamu tahu jawab. Jangan bercanda, jangan bercanda, jangan bercanda. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Gus, beberapa jam lagi kita akan menghadapi pentas, yaitu pentas yang mana belum pernah kita pentas di daerah tersebut. Maka dari itu perlu kita untuk semangat dan beberes sesingkat mungkin. Oke, kalian siap? Siap. Oke, yang pertama kita harus membersihkan gamelan dulu sebelum nanti dinaikkan ke truk, dan juga perlengkapan yang lain tolong nanti Boy ya, Boy Mas Joko yang lainnya untuk dicek perlengkapan, karena hari ini saudara kita Nemo entah mungkin bisa nyusul ya. Itu jadi aku pengen kalian gotong royong untuk persiapan menaikkan dan juga bersih gamelan. Pernah Mas Joko? Ya, sejauh ini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Yuk, kalau tidak ada untuk membersihkan paku, langsung aja barisan saya bukan. Siap, siap. Balik kanan, ber, ber. Yuk, langsung kita beres-beres gamelan dulu. Oke, okay, sekali lagi di sana gamelan susah, yang mudah. Ini keren barusan, ya ini ya. Barusan kita telah melakukan briefing ya. Iya, briefing. Briefing. Iya. Awas, 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 awas. Kalem, 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 kalem. Ayo. Ini masa awal hari pertama kepemimpinan Mas Ado. Iya. Kebetulan Mas Ado. Oh, tapi udah bagus sih. Ambilkan ibu. Ini ya. Kan ibu sama lap ada nggak sih? Ada di sana. Oh iya. Ambil, ambil Luki itu kaos, kaos, kaos. Kenapa ini yang nyuruh-nyuruh? Hei. Nggak, kita itu di sini nggak ada yang saling suruh menyuruh. Iya, kita kerja semua. Oh iya, oh, gitu Mas Yo. Eh, sekalian masukin kotak aja itu rundown-nya. Iya, semua kita harus masukin kotak. Oke guys, jadi kita udah mengerahkan semua pasukan untuk membereskan ini semua ya, karena hari ini kita bakalan sibuk dari pagi sampai malam. Betul sekali. Oke, kita tim bagi dua, Boy ngurus kostum dan juga Mas Joko ngurus gamelan ya, dibantu sama Pak Izin dan lainnya, sama tim Srotop gitu. Yuk, ayo Izin. Oke, ini aku mau cek dulu cara membersihin mereka bener apa enggak nih. Ini nanti dikasih air basah dulu. Oh, ini. Ya, dikasih air basah nanti langsung dilap. Ini. Itu pakai kanebo tuh. Kalau misalnya terlalu sempit digeser enggak apa-apa gamelannya. Tapi Ferry jangan berat-berat kamu Fer. Heeh. Enggak ada gemuknya biar ini. Ah, tuh tuh tuh. Ya, kayak gini ya guys ya. Ini belum 80 orang yang datang, baru beberapa ya. Nanti sore kita akan saksikan kepemimpinan Mas Ado di hari pertama tapi, menghadapi 80 orang. Tapi harus tetap dampingan Mas Yo. Hah? Ini baru beberapa aja aku udah nervous dan deg-deg. Ya Allah, enggak apa-apa, namanya juga itu pertama. Entar juga kebiasa tuh. Iya. Nih, tuh. Ini Sultan bersihin benda kayak apa? Oh Mas Jo, kayak DJ. Tadi malam berdendang di sini Mas Jo. Apa? Berdendang di sini. Iya, semalam kan kita ini nyanyi-nyanyi lagu Kus Plus tuh sama Pak Musani. Oke, jadi hari ini kita ada kabar sedikit menyedihkan dari Mas Nemo ya. Karena Mas Nemo itu dia sakit Mas Aduh. Di saat mau pentas.
ini adalah kali yang kedua dia itu menjelang pentas sakit dan terus dia bisa turun nggak nanti? Nah, itu aku udah paksa-paksa tadi di WA. Tapi gimana? Suruh aku istirahat full hari ini, nanti sore harus kesini. Ah, itu yang paling benar. Makanya itu harusnya kerjaan enggak, kamu. Tadi tuh aku sudah nemuin dia, ternyata ibunya itu di WTS, tak suruh kerokan dikerokin dulu. Oh. Aku udah mau tahu pokoknya nanti sudah. Sebenarnya aku juga ini butuh istirahat dulu mas. Ya udah sana, silakan. Sana. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nadanya besok mungkin tahu. Biar. Enggak apa-apa, silakan. Kamu sehat tapi kamu pengen istirahat sana enggak? Mau jadi orang rigih. Oh, nih guys, ini udah kerja sama yang sangat solid nih. Mas Ado ini harus diapresiasi nih. Mereka udah sregep, ntar kamu harus kasih sesuatu ke mereka. Nah, gampang kalau masalah itu gampang. Oh. Kalian pokoknya hari ini buat perut kalian selapar mungkin. Oke. Okay. Nah, itu perlu yang pertama. Kalian mau apa? Aku BTS ya. Iya. Nanti tulis aja. Pesan apa? Kalau BTS bukan kelas mereka dong. Kita harus keluar gitu. Gaya-gayaan nih sekarang ini. Ya udah syukurlah. Ya udah guys, kita mau beres-beres dulu. Strotol. Nah, ini si Prabu lagi dibersihin sama Nopal. Tadi ini ada kesedihan nih sama si Prabu. Ada apa? Jelasin. Ada tikus. Ah. Iya, makanya tadi dimandiin pakai air ini tadi si Prabu. Karena beberapa pementasan dia enggak turun, Ben. Ini mau turun nanti. Iya. Ya, yang lain masih pada sibuk nih. Mana? Pani. Oh, mau lanjut. Lanjut packing. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Yang lain disuruh lanjut packing aja. Soalnya biar semua bisa berjalan. Katanya mau dikasih hadiah tuh anak-anak. Yang bener mana? Gini aja. Zin, kamu masih lanjut enggak, Zin? Sebentar ya, hadiahnya tak beliin. Tapi kalian di sini aja. Ini sapi yang bersih. Ingat kalian di sini ini kan mendung. Nah, jangan lupa langsung sapi kalian kudanya ya. Oke. Ada ya, dibeliin loh. Iya. Kalian jelas aja dibeliin apa? Tahu. Karena mau beli enggak muat dan juga cuaca tidak mendukung, jadi kalian tinggal di sini, kita saja yang berangkat, oke? Yuk. Ayo. Semangat ya. Semangat. Sultan, semangat. Ini juga dari tadi masuk Sultan, sampai besok. Ayo. Kayaknya bahan bocor atau bocor? Bocor apa enggak sih yang benar? Nah, itu enggak bocor. Itu ukuran 40. Serius enggak sih nanti? Serius. 40 kan kayak gini. Tuh. Ini aku juga kayak gini. Oh iya. Kalau depan emang kayak gini, kalau belakang harus keras. Emang gitu ya? Ya kita mau ini rosek ban depan enggak? Samarnya nanti ini bocor di jalan. Menurut kamu gimana itu? Aku tapi kalau menurut aku kayaknya udah bocor sih. Ini standar sih. Iya. Yakin? Iya, yakin. Semalam Jono kok ngomong bocor. Wah, dia bayangkan. Mungkin orangnya yang bocor, jangan BA. BA tahu enggak? Apa tuh? Bocor halus. Sebelah sini coba cek sebelah sini. Bocor enggak ya? Enggak sih. Emang gitu ya? Ini mah enggak masuk ya. Ya wis lah kalau yakin lah. Berani ya? Anginnya cuma segitu loh. Berani? Ya wis insyaallah. Ya sekarang apa Avanza ya? Pakai Avanza. Oh, kita nyediain dia buat anak-anak dan ini pasti si putih ya. Hei, uangmu siapin. Ya udah. Enggak ada lagi prank-prankan. Udah nih. Jadi ketua itu harus royal. Iya, Mas Joko, santai aja. Yaudah, let's go yuk guys. Oke guys, sekarang kita waktunya jajanin anak-anak. Ntar ya, biasanya sebelum pentas sama setelah pentas tuh kulkas sering habis betul. Ya dan kita juga mau ngasih tadi yang udah bantu kita ya boy. Iya, kita mau beliin apa ini? Tentu ya minuman sama terus makanan lah. Ya aja yuk. Ya boleh. Oke guys, yuk kita ambil semuanya ya. Kok ambil semuanya, ambil secukupnya maksudnya. Kan ini yang bayar Mas Ado, jadi aku los-losan boy. Iya gak apa-apa, tuh Mas Ado kan gitu. Iya Mas Ado saya banyak bayar. Iya. Aku sama ini banyak aku sama Mas Ado yang barusan. Ibu-ibu kan. Enggak ada yang lain, guys. Iya. Tapi emang semuanya udah. Beli di sini. Ayo, ambil berapa? Iya, ya. Ya banyak. Itu yang di sengkel berapa? Ya ada orang 9. Oh, 9. Ini aku tadi udah ngambil nih. Tapi Mas Ado yang bayar loh. Nih. Aku udah ambil ini. Ya, kan. Dua minggu sekali kan kita ke sana. Ya udah enggak apa-apa kan nanti daripada ya, anak-anak. Anak-anak itu biasanya habis pentas itu pada melek-melek sambil nonton kan? Hasil rekamannya tuh sambil minum ini. Kemarin-kemarin gimana kamu harus menuhi kulkas? Kulkas ini sekarang tahu jawab. Tahu jawab Mas Ado. Iya. Thank you. Emang gitu. Ya, ya, kan? Ya iya konsepnya kan gitu. Emang untuk anak-anak ya? Kayak iya, gitu ya. Anak-anak gitu. Mas Ado ini kan cobaan enggak apa-apa. Lalui aja. Kamu masukin di situ terlin ya. Ini ya bersifat ini pribadi. Enggak ada ini loh. Umum. Ada. Serius. Ini yang dikasih anak 9 itu bukan? Iya kan? Mau ini apa enggak? Iya.
Ini aja. Ini kulkas juga oke sih. Ini kulkas. Terus anak 9 ini aja. Dibedain aja, dibedain. Itu tuh buat kulkas enggak apa-apa tuh. Berarti dua keranjang. Buat anak-anak itu biasanya apa tuh biasanya yang lucu-lucu mereka minumnya? Ini aja. Susu. Ini aja nih soda dari. Bukan. Air putih Mas Joko kita terlalu. Ini loh. Yang sehat. Milku. Ini loh. Nah itu juga enggak apa-apa sih. Nah ini nih milk. Gimana Mas Adri kelas enggak tuh? Dikasih sprint. Ya, ikhlas. Ikhlas. Ini ada ya ternyata kemasan yang kecil. Enggak ada, enggak. Jangan kecil. Jangan nanggung. Ya, tambahin dikit lah. Imut masuk tapi. Enggak ada. Kasihan. Mereka tuh harus bantuin tadi bersih-bersih gamelan. Iya, yang agak itu maksudnya aku cuma ngasih kalau doang ada kecil. Oke guys, jadi kita lagi beli minuman ya. Karena ini tadi habis beres-beres gamelan, kita beli minuman yang banyak banget buat anak-anak yang ada di sanggar nanti. Apalagi kan nanti mereka juga make up. Iya. Oh iya. Oh iya buat persiapannya. Oh iya benar. Oke. Okay. Hah? Ya, ini harus nambah lagi. Oh iya beli yang kardusan aja biar hemat. Kardusan buat make up. Ini make up-nya nanti sore kok ya? Heeh. Habis kan. Galang masih ada kan? Galang di rumah? Udah masuk itu buat. Udah habis. sama jajannya mana? Kita kan bukannya produksi pangsit di rumah. kita beli jajan Mas ya. Ayo ambil, Pak. Bukannya kayak gitu. Enggak. Enak kan Mas Adun dari ketua? Aduh. Seru nih. Boy, ini kamu punya. Ya udah ambil, kamu yang bayar. Pakai keranjang lagi Mas Joko. Biasanya aku yang tinggal ambil, tapi sekarang aku ini ya. Hey. Ini kenapa berantakan gini? Ini mbak-mbak itu. Itu mbak itu buat kita. Stok. Ayo Mas Joko, Mas Joko mau ambil apa? Kemarin kan Mas Adung ngakunya tinggal ngambil tuh, sekarang dia mikir. Kamu siapa mau ngambil? Ya, masa aku yang bayar enggak ambil ya doang lucu. Masa mau makan apa nih? Aduh. Mas Yoyo itu baru susah makan itu susah Mas Yoyo. Jangan gitu dong. Apa? Biasanya itu kentang. Apa ya guys ya? Itu udah ini Mas Yoyo biasanya. Ya, itu mahal kasihan Mas Yoyo itu. Ya apa-apa. Itu aja mie gemes yang oh, aku tahu. Oh, itu yang kemarin. Atau mini dia ada enggak yang ini mau beli kemarin? Nah, ini. Ayo, oke. Kalau yang enggak pedes ada enggak Mas Yoyo? Enggak doyan pedes. Heeh. Ya udah guys, habis ini kita langsung bayar ya. Okay. Kita lanjut lagi. Oke, kita sudah selesai. Belanja kita banyak banget nih Mas ya. Ya, untuk kebutuhan orang 80. Emang itu harus kayak gini Mas. Itu harus berkorban tenaga, pikiran dan enggak makin kesini aku makin ini Mas, makin deg-deg makin enggak enak. Udah enggak apa-apa yo. Ya itu kan cek ketua kayak gitu ya, emang Mas Adu. Harus loyal ya, Boy. Lah bantuin dong. Bantuin yang kecil-kecil doang. Ini aku disuruh bawa yang besar. Seru banget guys hari ini. Udah uji coba okay, Mas. Oke, jadi habis ini kita pulang dan persiapan yang lainnya. Aku takutin nanti wah dari pantai nih. Wah. Kita tekuk aja tekuk. Apa Mas Adung ngomong apa? Habis ini kita pulang karena aku takutin nanti masih ada yang ketinggalan. Tidak bisa pulang. Kita beli gorengan. Kita masih ada gorengan. Gorengan buat apa? Tahu mencukupi enggak? Anak-anak. Kita itu awalnya kayak gini itu bikin serak-serak. Alah, apalagi kamu, Mas Joyo nanti malam kan. Kamu kan tadi ngomong sama anak-anak, jangan sampai perut kalian isi kosong terus. Ntar kita beliin makanan gitu katanya. Maksudnya itu oh, tidak ada komentar. Yo, let's go guys. Rokok. Udah Mas Joyo. Lah, Mas Joko udah nyolong star nih, udah makan duluan. Habis ini udah kan, Mas Jo? Habis ini? Kita kan belum makan siang. Belum minum. Kebetulan kita WTS aja, enggak apa-apa lah. WTS aku bosen sih. Aku pengen yang sate-sate. Kebetulan ibu itu masak enak. Kasihan lo ibu itu udah repot-repot. Masakin buat Mas Jo, buat kita. Enggak mencukupi untuk semua. Iya, udah riwetnya udah banyak. Mana-mana, dibagiin-bagiin tuh. Nih. Yo, Mas Jo, kamu yang bagiin. Ucapan terima kasih. Dua orang. Ini Nopal. Betul. Nah, kamu kan lagi makan tuh? Iya. Masih ada gorengan yang masih garing tuh di depan. Oh, tapi ambil secukupnya punya ambil kamu aja. Nah. Zaki mana Zaki? Sana. Oh, sana. Oh, lainnya sana. Yaudah, ini hasil dari membersihkan gamelan. Gorengan kalian mau gorengan enggak? Adi Nopal mana Adi Nopal? Apa kita jadi satu di sana saja? Boleh. Sana aja, Mas. Ya, wis yo. Bentar aku tak ngabisin makan dulu, Mas. Yalah. Aku dikasih minuman, Po.
enggak. Kamu itu. Tul. Ibu kan aku juga nganu toh. Nah, tuh kata Tul ibu masak enak. Kasihan kalau dia cuma. Tul. Mas Adus sebagai ketua harus kita minta jajan terus ya. Iya. Ibu masak enak. Aku bisa kok dua kali makan. Nah. Yaudah yuk guys, lanjut ke sana. Yuk, let's go. lo. Nih. Minum dulu, kan panas, cuaca panas kayak gini. Nah, gorengannya dulu. Ambil. Terus nih, ada gorengan nih. Gini-gini tuh. Ambil-ambil dulu. Ambil satu. Makasih, Mas Adu. Ya. Eh, Mas Joko. Ini kamu mau... Yaudah, ini pilih. Ya. Ferry emang boleh minum kayak gini? Enggak boleh, Mas. Boleh. Mana lihat yang sakit, Mas. Ambil. Jangan, Dul. Ambil. Apa nih? Ambil Fer tuh, masih panas nih gorengannya. Tengah gorengan. Beneran sakit kasihan tuh. Emang ini panas. Oh iya, Bu. Udah. Enggak ada yang lainnya? Mas ya, sekarang aku punya jurus loh. Apa? Ngawur. Itu namanya apa namanya? Itu apa sakit tuh lah kan? Ini kena beludruk kemarin ya? Iya, ternyata beludruk itu masih. Putra belum nih? Dia gigit aku masuk. Oh iya ya. Oh iya putra. Belum. Putra, ya udah kita ke sana atau gimana? Oh kita ke sana. Ya kan kita mau ngisi amplop nih. Iya. Ini siapin uang ya, kita mau ngisi amplop. Ya. Mas yuk. Harusnya tuh nanti kasih amplopnya habis makan terus dalamnya tisu bengkak ini. Ya. Ya udah, selamat sampai ini ya. Tolongin nanti jarannya ya. Sini aja taruh sini, enggak usah dimasukin. Biar nanti bisa langsung masuk. Oke. Okay? Aku tinggal dulu, dadah. Stop. Oke guys, sekarang kita udah waktunya memake up ini anak-anak warok nih. Ini kita di make up sama Mas Andes. Sayangnya dia hari ini enggak ikut pentas, guys. Dia itu katanya ada acara tuh tadi. Jual mahal nih orang nih. Malam Minggu, Mas Jo. Heeh. Enggak mau ketinggalan dia itu. Iya. Pasti mojok, aku tahu tuh. Masih mojok ke warung gitu, di kucingan ngobrol-ngobrol. Iya, kucing ngobrolnya. Oke nih guys, ini makeupnya. Loh, kenapa dikasih tangan, Sul? Oh, ini kayak gini ya guys ya. Dia pakai cotton bud atau apa nih cara makeupnya nih. Jadi hari ini kita emang agak lebih awal ya guys, karena memang pertama perjalanan jauh dan juga nanti itu durasinya nggak boleh sampai jam 12. Makanya kita harus cepet-cepet, yuk. Makanya gentong aja udah sampai sini nih. Ya, Nemo tuh sakit. Enggak ikut aja. Oh, kayaknya enggak ikut deh. Kalau enggak ikut nanti informasinya yang depan siapa antar Ferry aja lah. Oke. Ini anak serotop lagi ngapain nih? Ketuanya juga enggak ada nih. Wei. Oh, ini lagi ngapain nih? Mas Ado di mana? Ada Mas Ado enggak? Mas Ado mana? Sekarang kak, ayah kamu sekarang ketua, kenapa gak memberi contoh yang baik? Enggak malah ngumpet-ngumpet. Udah tahu kita pentas. Tadi di situ tuh Mas Yo. Tadi di situ lagi bacaan tapi kok enggak ada. Pergi mana coba? Tadi tidur di sana. Hah? Tadi tidur di sana. Enggak ada. Tadi pulang bareng saya. Oh. Kenapa dia pulang? Enggak tahu. Ambil awal. Nganu mami Ciko. Oh, ngasih makan ini. Ngasih makan. Oh, ya udahlah. Guys nih buat kalian yang kepengin beli apa namanya ya pangsit nih, kita ready ya guys, pokoknya kalian bisa cek di toko kuning. Oh keren ini guys. Des ya. Kamu tuh udah belajar berapa tahun makeup ini Des? Sejak bayi udah makeup ya? Iya, saya makeup ibu saya. Oh tapi untungnya nggak ngondek ya, biasanya kalau makeup ngondek orangnya. Betul kan? Iya, emang itu. Tapi ini tidak ngondek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baji ini malah. Itu baji tuh. Ya mas ya. Nah, oh, iya boleh boleh. Ini memang. Abang. Ini perlu konsentrasi guys kalau kayak gini nih. Oke. Tuh. Oh, udah kamu diem aja, ntar nyiprat lagi. Oh. Itu nih mas. Ya udah guys, sampai nanti. Serotop. Gimana boy hasilnya? Oke? Okay? Bagus. Mantap. Wis, pokoknya kita hari ini harus semangat banget guys. Ditambah ini pentasnya luar kota pasti surprise. Benar sekali Mas Jo. Ini kita wah full Mas, agak ribet ya. Itu Pak Ketua kenapa di pojokan? Nah, emang kenapa sih? Tahu tuh di sempitan tuh.
Kenapa tuh? Padahal aku cari-cariin tuh. Ternyata ngumpet, Bang. Itu diumpet di pojokan. Ah, yakin nih. Coba kita samperin. Wah, ini kacau, guys. Dia udah jadi ketua sekarang kok malah enak-enakan ngumpet ya? Iya, nih. Kita ribet dari tadi. Mana tuh? Baru aku lewat dia enggak tanya. Apa masih dendam sama aku, yo? Mosok tuh, Mas Bob. Sini. Mana orangnya? Di mana? Ini guys, ini kelakuan ketua baru kita ya. Kok malah ngumpet, ini maksudnya apa ini kira-kira nih? Ngabur nih. Ya, ya, no, hey. Oh. Kenapa kamu di sini? Ya, kamu kira-kira sebagai ketua tidak bisa memberi contoh. Kamu betah di sini apa maksudnya? Bukan kayak gitu maksudnya. Aku tuh dahaga. Cuma mau minum pun cuma air putih, Mas Jo. Kenapa harus ngumpet sini? Iya, tak sempat-sempatin karena apa? Karena dari tadi itu aku mau ambil gini udah dikokot kurang tutuk gamelan, tutuk gong lah, apalah. Ya itu. Ya resiko jadi ketua. Itu aku sampai beli keluar juga. Ya kan aku udah biasa kayak gitu. Masa keperluan ini cuma apa itu foundation harus aku sendiri yang keluar. Terus bedak tabur aku sendiri yang keluar. Enggak apa-apa, kan maklum. Apa jadi kurangnya itu ketua yang harus nyariin. Aku tak sempetin minum dulu lah. Ya udah minum di sana bisa toh. Aku kalau lihat anak-anak kalau lihat aku pasti hawa ini dia itu mau nyuruh-nyuruh terus. Capek aku tuh. Emang enak. Mas Ado kamu udah dicariin tuh katanya bedanya kurang. Ya toh. Boy, kok bye. Ya kamu kan yang ketua. Boy kamu tinggal aja katanya mau pergi kamu. Iya. Mas Ado. Aku ke anak. Oh iya benar. Oke. Temenin aku. Enggak ada. Ini urusan anak, kamu. Ini truk juga belum tak koleh. Ayo, oh truknya belum sampai sini yo. Wah. Oh iya, truknya juga belum sampai sini. Ini tanggung jawab kamu juga. Ini udah 4:30. Mas, kamu ini? Allah. Aduh, gimana tuh? Aduh, ya ampun. Aku tuh dari tadi ini telepon. Udah cetak satu. Telepon ini cuma lima dua. Samperin. Pokoknya kamu samperin tanggung jawab. Iya, nah. Tanggung jawab. Keras aku juga itu patah. Aduh. Dalam hal ini yang paling membantu aku putra, cuma putra sih. Ya udah sialahkan. Tolong ini anak-anak paro suruh. Iyalah. Ternyata ribet ya jadi ketua ya? Iya, Mas. Dia baru tahu kok tuh. Mas bisa tahan ini. Ya aku sabar, tahun. Aku udah 8 tahun, Mas Jok. Jadi udah tahu, itu kan kaget, Mas ya. Tapi untung aku ini yang enggak kepilih ya. Selamat ini. Iya, Mas Jok. Iya, kita ke sana. Oke, ya, let's go stratop. Datang. Ini ketua kita guys, lagi ngoprak-oprak pemain. Pintu belakang tutup, truk udah datang, ayo naikkan. Pak izin, tolong mau naikkan. Tutup, ganteng. Nemo, gimana kamu? Ada nih. Dul, kok cantik kok, Dul? Tutup akad. Cantik. Apa? Cantik. Tutup. Ayo, cepet bantuin. Aku selalu mau ketawa. Gendong, ayo, buruan. Ayo, semuanya. Ayo, Bong. Mana ini yang lain nih? Oh guys, kita terlambat lagi. Pak Wanto harus dimarahin itu malam. Jangan ngawur. Jangan nih ayah kamu sendiri itu. Tuh. Ayo kilin dong. Terus. Guys, kita lagi mau naikin truk gamelan ke dalam truk ya. Apa yang dinaikin apa dulu Mas? Aku lupa. Kotak. Ya. Ini gimana nih Mas ya nih? Ya ini masuk angin. Gimana kondisinya? Bisa kan? Insyaallah. Jauh sayang. Ya. Coba ngangkat ini. Awas dulu. Terus. Berhenti beneran Mas. Jangan. Hop, wes, Faizin ki. Oh. Ya, semua bergerak, harus bergerak. Ayo. Semutan. Ayo. Iya, semutan. Ayo, ada Uzumaki. Mana? Naruto hitam ya Dul. Iya. Yo kota E. Guys, nih kita mau naikin semuanya karena ini udah sore banget. Yakin? Nanti enggak luntur nanti kamu. Wah, yakin. Oh ya wes, yakin. Bajuku masuk di mana Mas? Yo kan kemarin aku enggak ikut play itu. Baju apa? Lah, Mas Ado. Mas Ado. Itu kamu tahun Jawa. Jangan bercanda. SG udah naik belum? SG belum. Lah kan. Ya ampun. Baju bapaknya itu di mana? Aku enggak tahu lah. Ketuanya itu gimana? Ketuanya. Ayo.
Anak angkat lo. Beneran dong, enggak bercanda lo. Iya, kamu itu dari tadi kemana? Mas Ado enggak ada. Aku dari tadi nyariin Mas Ado, terus aku gabut dong di situ sambil scroll. Eh, lah kan malah scroll. Ah, udahlah, enggak ada waktu lagi. Ayo bantuin-bantuin ayo. Ayo bantuin-bantuin semuanya. Thank you.